Ini resep olahan sapi Idul Adha yang dijamin awet disimpan di kulkas. Dijamin empuk, siap-siap safe ya. Ini serundeng daging yang enak banget. Pertama kita butuh daging sapi dan potong-potong kayak gini ya. Lanjut, kita rebus sapinya pakai Magna Home Elite Wok Set dari Dus-Dusan. Ini kapasitasnya gak main-main ya bun, bisa buat masak sekeluarga. Nyaman banget buat rebus karena dalam bentuknya. Dan handle penutupnya yang unik nih, bisa berdiri sendiri kayak gini. Biar irit gas, rebus pakai metode 5-30-7 ya. Intip di sini. Lanjut, bikin bumbu halus dengan bahan-bahan berikut. Pakai tuktak urban biar benar-benar halus. Tiriskan sapinya. Dan karena Magna Wok Set ini non-stick juga, jadi tumis bumbu halusnya di sini aja. Masukin rempah aromatik, masukin deh dagingnya. Masukin air dan bumbu-bumbu sesuai teks. Lalu tutup dan masak sampai airnya berkurang. Nah, kalau udah kayak gini, ini saatnya masukin kelapa parut. Aduk dan masak terus di api kecil. Kalau udah kering kayak gini, artinya udah mateng. Tinggal sajikan dan yuk kita tes empuk. Wah, ini enak banget makan pakai nasi anget. Mau resep apa lagi, Bun? Komen ya.